Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Falih Motovlog. Oke. Hari ini hari Minggu tanggal 7 April 2024. Sebetulnya kemarin saya udah mudik waktu malam Minggu kemarin. Cuma kebetulan cuacanya agak kurang bagus, jadi saya nggak pasang kamera, guys. Alhamdulillah untuk mudiknya lancar. Untuk mudiknya lancar itu berangkat jam 4:30 sore, sampai ke rumah itu jam 6:30 malam setelah maghrib. Dan alhamdulillah lancar, nggak ada kendala, nggak ada kemacetan. Cuma ya seperti biasa aja, macet di sekitar Bandung aja. Nah, untuk itu hari ini saya berencana ada keperluan ke jalan, dan nanti kita akan lihat situasi arus mudik di jalur selatan ini. Oke, jalur mudik jalur selatan ini biasanya dilewati sama pemudik yang mau bertujuan ke Tasik, kemudian Banjar, Jawa Tengah juga mungkin, yang kalau yang pakai motor banyak. Cuma kalau mobil rata-rata itu kalau ke Jawa Tengah mungkin pakai tol ya. Mungkin ada juga sebagian yang lewat sini. Nah, bagaimana situasinya? Nanti kita lihat kondisi arus lalu lintas jalur mudik jalur selatan. Tapi sebelum itu kita mau ke atas dulu, ke Lewo Baru. Mau ambil pesanan beras. Oke, lanjut menuju Lewo Baru, Kecamatan Malangbong. Terang di dia Bumina. Bumina terang. Hah? Terang. Kampung Lewo Wetan. Desa Lewo Baru, Kecamatan Malangbong. Oke, masuk sini. Tanjen. Oke, ambil pesanannya udah. Kita lanjut lihat situasi jalan lalu lintas di jalur mudik jalur selatan. Let's go. Ah. Kakak, ini hari cerah ya. Cerah. Nanti besok papa saya libur. Oke, menuju jalan utama, jalur mudik jalur selatan. Ini tepatnya di kawasan Lewo, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Hari ini hari Minggu tanggal 7 April 2024. Wah, oh, macet. Macet ke arah barat, ke arah Bandung ini mungkin dikarenakan ada apa ya? Pasar Lewo. Karena Pasar Lewo macet, atau lagi one way. Lagi one way mungkin.
lagi one way, lagi di one way di depannya, makanya ini di stop dulu. Nah, oh kan, lagi di one way, lagi di one way dari arah barat, dari arah jalur Limbangan Bandung menuju ke arah Tasik. Oh, lagi di one way akhirnya di sini di Lewo. Nah, lanjut. Tuh. Lagi di one way. Oke, lanjut lewat sini dulu aja, nanti kita lihat situasi di Pasar Lewo. Tuh, situasi masih di one way. Situasi masih di one way, kita nggak bisa lewat. Sebetulnya kita mau ke kanan sih, tapi karena ini di sini menumpuk juga, jadi ya kita nunggu sampai one way-nya beres, guys. Tuh, itu dari arah Bandung, dari arah Limbangan Bandung yang menuju ke arah Tasik. Menuju ditutup lah jalan. One way jalur selatan. Ini tepatnya di Pasar Lewo. Pasar Lewo, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. One way dari arah barat, dari arah Bandung Limbangan, dari arah Limbangan Bandung menuju ke arah Tasik, Jawa Tengah dan sekitarnya. Apaan tuan muda, apa emang gak ngerti? Oke, one way nya udah beres, alhamdulillah gak terlalu lama. Mungkin dari tadi mungkin one way nya Kita lanjut. Kita mau ke daerah sini nih. Kita mau ke, sebetulnya ke kanan kita. Nah. One way sudah beres dan waktunya macet lagi. Oh. Masih dua jalur ini. Ini lumayan nih, mengurainya agak, mungkin agak lama. Oke, nah kita mau kesini dulu, mau ambil obat. Oke guys, ini dia situasi arus lalu lintas di jalur selatan, tepatnya di kawasan Lewo. Lewo, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Ini barusan baru selesai di one way dan ya kembali seperti biasa macet kembali. Mungkin nanti di depan di pas di sana di Malangbong, di area Malangbong itu baru ada one way lagi, guys.
Nah, kalau ini di sini lagi penyesuaian setelah one way jadi macet kembali. Harap bersabar yang mau mudik, yang lagi mudik, yang di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Yuk. Tinggalin. Mual dah macet. Hari ini hari Minggu tanggal 7 April 2024. Ini kita menuju arah ke timur, ke Malangbong, Tasik dan sekitarnya. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Jangan cepet-cepet nih bisi itu. Besi bahaya. Oh, JetBus 5A. Oke, sekian dan video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.